gue nggak gitu ngindahin ya gitu, gue cuma jawab seperlunya aja gitu. Tapi lama-lama kok udah kayak kurang ajar lah gitu bahasanya, bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa yang nggak bagus gitu ya. Terus sampai banyak yang nge-DM saya itu udah parah. Yang mengganggu saya sekarang adalah gini. Satu, keluarga saya pasti baca. Adik saya, tak om saya, tak siapa saya dihina, saya dibully. Dan pertama, keluarga besar saya yang selalu menanyakan, benar nggak itu Bilqis? Gitu ya. Karena ini masalah anak ya, masalah anak gitu kan, masalah anak gitu. Keluarga besar saya selalu nanya dan saya selalu kasih pengertian, bukan. Terus ternyata bukan saya aja yang diserang seribu pertanyaan, dan keluarga saya setiap ketemu orang, ketemu saudara-saudara yang lain, ketemu tangganya, ketemu siapanya juga diserang pertanyaan yang sama.